الدين مقدم على الوطن الدين مقدم على على ماذا على الاراضي ولكن يا اخوان الحزبيه تسعي وتوصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب اليه ونسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Kita masuk dalam pembahasan anwa'ul iqrabi macam-macam i'rab setelah kita memahami apa itu i'rab, maka selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam i'rab. Qala al-musannifu pengarang matan al-ajurumiyah yaitu al-imam ibnu ajurum mengatakan wa aqsamuhu arba'atun dan macam-macam i'rab itu ada empat. Rob un, wa nasbun nasab wa khabdun khabat wa jazmun dan jazm jadi macam-macam irab itu ada empat rafa nasab khabat atau jar ya wa jazmun dan jazm falil asma min dhalik untuk isim dari macam-macam irab tersebut itu arab rafa wan nasbu nasab wal khabdu dan khopat. jadi untuk isim itu ada tiga dia rafa nasab dan khopat. wala jazma fiha dan tidak ada jazm pada isim jadi isim itu tidak bisa di jazm hanya bisa marfu rafa mansub di nasab wal makfud di khafat dan tidak bisa di jazm walil af'ali min dan untuk fi'il dari macam-macam i'rab tersebut arab wan nazbu wal jazmu rafa nasab dan jazm wala khafdu fiha dan tidak ada khafat pada fi'il jadi perhatikan di sini untuk masing-masing isim dan fi'il itu hanya ada tiga macam i'rob. Akan tetapi perbedaannya kalau isim itu bisa dikhopet tidak bisa dijazm. Sedangkan fi'il dia bisa dijazm dan tidak bisa di dikhopet. Oleh karena itulah disebutkan di sini kalau isim wala jazma fiha tidak ada jazm padanya. Sedangkan untuk fi'il wala khopda fiha tidak ada khopet pada pada fi'il asyarhu penjelasan asyih abu anas malik ibn salim menjelaskan ba'da an zakaru al musannifu setelah musannif menyebutkan ta'rif al i'rabi definisi i'rab syara'a fi bayani anwa'ihi beliau mulai menjelaskan macam-macam i'rab wahia arba atau anwain dan macam-macam i'rab itu ada empat macam ahaduhuma yaitu yang pertama arab ar um rafa wa al asli yaitu ad -dommatu. dan tandanya tanda rafa yang asli itu adalah dhamma itu tanda asli rafa tanda pokoknya asani yang kedua dari macam-macam i'rab -macam, an nasbu nasab wa alamatuhu al asliyatu al fathatu dan tanda nasab yang asli tanda pokoknya adalah fathah itu yang ketiga al khafdu khabat wa alamatu wa alamatuhu al asliyatu al kasratu dan tandanya yang asli yang pokok adalah kasra arabiu Ar yang keempat al jazmu jazm wa alamatuhu al asliyatu as sukunu dan tanda jazm yang asli yang pokok adalah sukun. kulli wahidatin alamati al asliyati mawadiu dan untuk masing-masing dari tanda-tanda asli ini itu ada tempat-tempatnya yang mana masing-masing ini menjadi tanda rofak tanda nasob tanda kopat dan tanda jazam. Dia memiliki tempat-tempat yang tanda tersebut apa namanya menjadi tanda erop ya. Yang pertama kata beliau fa dommatu Adapun domma Fa takunu alamatan, maka domma tersebut menjadi tanda. Perhatikan di sini takunu. Ya ini mudhari dari kana. Isim takunu itu adalah domir mustatir hiya, kembali ke ad adomma yang asalnya adalah fatakunu ad -dhammatu. Alamatan dia dinasab dengan fathah karena dia khobar takunu. Baik. Fa domah dhammatu adapun dhammah fatakunu alamatan liraf'i fil ismi. Maka dhammah tersebut menjadi tanda bagi rafa fil ismi pada isim. Wal fi'lil mudhari'i dan juga pada fi'il mudhari'. Nahwu qawlihi ta'ala contohnya firman Allah taala Yakhlukullahu dalam surat An-Nur ayat 45 Yakhlukullahu ya nah di sini fa fi fi'lun mudhari'un marfu'un yakhluku adalah fi'lun mudhari'un fil mudhari' marfu'un dia marfu' li tajrudihi karena kosongnya ya fiil mudhari tersebut anin nasibi dari penasab wal jazimi dan juga penjazem ini juga perlu perhatian bagi kita semua bahwasanya fiil mudhari ketika dia kosong ya dari amil yang menasabkannya atau yang menjazemkannya itu artinya fiil mudhari tersebut marfu dia dirofa sebagaimana contoh di sini Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhiri. Dan tanda rafa'nya, ya tanda rafa' fi'il mudhari' di sini adalah ad-dhammah az-zahirah, zahirah. Ya, ini juga sudah kita pelajari pada bab yang sebelumnya. Dhamma zahirah ala akhirhi di akhirnya. Wa jalalati, labzul jalalah Allah ismun marfu'un dia adalah isim yang marfu' li'annahu fa'ilun karena dia sebagai fa'il wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu az-zahiratu dhamma zahira jadi sebagaimana yang telah beliau sebutkan bahwasanya dhamma itu menjadi tanda rafa' baik pada isim maupun pada fi'il mudhari kemudian wa ammal fathatu dan adapun fathah fatakunu alamatan lin nasbi fil ismi wal fi'lil mudhari maka fathah tersebut menjadi tanda bagi nasab pada isim dan fi'il mudhari ini juga sama nahwu ta'ala contohnya firman Allah ta'ala lan nu'jizallaha lan nu'jizallaha ya ini dari ayat yang terdapat dalam surat Al-Jin yaitu ayat 12. Fa nujiza maka fi'il nujiza di dalam ayat ini fi'lun mudhari'un mansubun. Dia adalah fi'il mudhari' yang mansub. Dia bukan lagi marfu'. Kenapa? Lidukhuli harfin nasbi alaihi karena masuknya huruf nasab kepadanya di depannya kita ketahui ada lan dan lan itu adalah huruf yang menasobkan fiil mudhari ya dia merupakan amil penasob fiil mudhari nah wa lan dan huruf penasob tersebut adalah lan wa alamatun nasbihi dan tanda nasobnya adalah al fathatu az-zahiratu ala akirihi. itu adalah fathah zahira tanda nasabnya adalah fathah zahira fathah yang nampak ala akhirhi di akhirnya wal fa'ilu dan fa'ilnya adalah domirun mustatirun wujuban domir mustatir wujuban domir yang tidak nampak wujuban yang apa namanya wajib ya artinya memang tidak bisa kemudian dia dinampakkan dan apa namanya fa'ilnya untuk fiil ini tidak bisa uh, kita jadikan dalam bentuk isim zahir. Walabzul jalalati dan labzul jalalah ismun mansubun alat taudim adalah isim yang dimansub alat taudim. Ini juga penting untuk apa namanya kita perhatikan ketika kita apa namanya menyebutkan labzul jalalah ketika mengirab ismun mansubun alat ta'zim isim yang dimansub ya alat alat ta'zim yaitu dengan pengagungan ya wa nasbihi dan tanda nasabnya adalah al fathatu az zahiratu fatha zahir kemudian wa ammal kasratu adapun kasrah. fahia alamatun lil khabdi maka kasro itu adalah tanda bagi khafat wa al khabdu ismi dan khabat itu khusus bagi isim nahwu qawlihi ta'ala contohnya firman Allah ta'ala Aman billah ya kami beriman kepada Allah amanna billahi falabzul jalalati ismun majrurun labzul jalala adalah ismun majrurun isim yang dijar ya karena masuknya harfil jari alaihi huruf jari kepadanya yaitu ba wa huwa al ba wa alamatu jarihi al kasratu fi akhirih dan tanda jarnya adalah kasro di akhirnya kemudian wa amma sukunu dan adapun sukun bahwa huwa alamatun lil jazmi maka sukun itu adalah tanda bagi jazm wayahtasu al jazmu bil dan jazam itu khusus bagi fi'il mudari nahwu qawlihi ta'ala contohnya firman Allah ta'ala lam yalid wa lam yulad ya nah, di sini lam yalid sukun wa lam yulad sukun karena di sini ada lam amil penjazm ya fakullun maka setiap ya dari min yalid walam wa yalid wa yulad dari apa namanya kata yalid wa yulad di dalam ayat itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun fi'l mudhari' yang di jazm liduhuli harfil jazmi adaihi, karena masuknya huruf jazm kepadanya wa lam yaitu lam Wa atau jazmihi as-sukunu dan tanda jazmnya adalah sukun. Baik, mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Kemudian kata beliau wa hasilu masa bako dan kesimpulan apa yang telah lalu? Ya, kesimpulan dari apa yang telah lalu terkait dengan macam-macam i'rab. Kata beliau an-raf'u wan-nasba musytarakun fil asma'i wal af'al. Bahwasanya rafa' dan nasab itu berserikat pada isim dan fi'il. Artinya isim dan fi'il itu bisa rofa dan bisa nasab. Wa annal khabda khasun bil asma'i dan bahwasanya khabat itu khusus bagi isim wal jazma khasun bil af'ali dan jazam itu khusus bagi bagi fi'il. Jadi apa namanya? Ini terbagi menjadi tiga bahwasanya ada tanda yang musterok yang berserikat antara isim dan fiil yaitu rafa dan nasab dan ada tanda yang khusus ya atau i'rab yang khusus bagi isim ataupun bagi fiil adapun bagi isim yang khusus adalah khopet kemudian untuk fiil yang khusus bagi fiil itu adalah jazm baik Mudah-mudahan terkait dengan anwa'ul rob yang telah kita baca bisa kita pahami. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.